Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara, Pemda Bengkulu Selatan mengalokasikan anggaran untuk menanggung iuran BPJS Kesehatan 3.500 warga. Namun hingga saat ini kuota tersebut belum terpenuhi. Pada tahun 2023, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan kembali menggulirkan program jaminan kesehatan daerah atau JAMKESDA. Program ini terintegrasi dengan BPJS Kesehatan. Melalui APBD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun anggaran 2023, Pemda mengalokasikan anggaran sebesar 2 miliar rupiah lebih. Anggaran tersebut akan digunakan untuk menanggung iuran BPJS Kesehatan sebanyak 3.500 warga. Namun hingga pertengahan Februari 2023 ini kuota penerima BPJS JAMKESDA belum terpenuhi. Hasil verifikasi data di Dinas Sosial Bengkulu Selatan masih banyak data usulan yang belum pilot. Penyebabnya mayoritas usulan nama-nama calon penerima bantuan BPJS JAMKESDA yang diusulkan dari desa dan kelurahan sebagai penerima program Kartu Indonesia Sehat yang didanai dari APBN. Dia cuma melengkapi KTP, fotokopi KTP, KK, dan surat keterangan tidak mampu yang dari desa ke kelurahan dan ke kecamatan. Disampaikan kemana berkasnya? Saya sampaikan, kini kita sudah ada operator sekian di desa. Cuma kalaupun mereka sempat ke dinas sosial, silakan ke bidang kami, bidang fakir miskin, untuk menyampaikan bekas tersebut. Syahriar merincikan bulan Januari terdapat 1.500 nama-nama usulan penerima bantuan iuran BPJS JAMKESDA, dan bulan ini sudah ada 820 usulan nama yang masuk. Namun dari total 2.320 nama yang diusulkan, hanya 600 orang saja yang dinyatakan valid. Dari Bengkulu Selatan, Abdin Utama, TPR Bengkulu melaporkan.